Annyeonghaseyo. Halo Sobat Dori. Aku Gia. Aku Novel. Welcome back to Dori Dori Channel. Hari ini kita mau react Oh My Girl, judulnya Dun Dun Dance. Dun Dun Dance. Langsung aja kita react. Ada aja tempat telepon di ladang. Iya, di tengah ladang. Iya. Wow, oh, ini bajunya. Arin. Wah. Oh, UFO. Ini ngingetin aku sama ini tau gak si MV-nya Twice yang Signal. Oh. Wow, bagus banget. Iwa. Mukanya dia unik ya? Iya, kecil gitu. Kecil banget. Oh, meteor. Komer. Meteor, komet. Meteor apa komet sih? Cakep banget. Cakep banget ya. Wow. Selana-selana apa itu ya? Retro-retro gitu. Ini rappernya kalau nggak salah. Bajunya lucu ya. Ke pantai. Warnanya juga bagus. Oh my god. Ini lagunya enak. Iya, seger banget. Lagu summer nih ya. Bener banget. Ya ampun, ting banget ya namanya nih. Sanghi ya? Sanghi. Itu rumputnya beneran ting gak sih? Apa? Oh, itu rumput, kirain kayak aspal gitu. Aku ngeliatnya sih kayak rumput. Apa? Iya, aspal. Dia satu-satunya rapper ya? Kok iya, setahu aku dia satu-satunya rapper. Terkejut melihat wajahnya yang cantik tadi di pantulan kaca. Ya ampun, cakep banget. Hah? Mobil? Sumpah editnya bagus banget. Iya, rapi ya. Iya. Wah, partnya dia, lainnya dia banyak loh. Iya. Dan masuk di bagian ref juga. Yang tadi rapper kan ya kamu maksud? Iya. Wow. Leadernya kalau nggak salah dia ujung. Keren. Emang kalau Mike tuh lagu rapnya tuh selalu nendang banget. Wow. Keren banget. Aduh ya. Wow, so pretty. Iya. Ada ikan di antara kaktus. Crazy. Keren. Hilang. Nah, ini yang maksud aku rapnya tadi tuh. Iya. Baby gimme more. Wow. Dun dun dance. Udah. Wow, Oh My Girl. Oh My Girl. Ih, lagunya enak banget ya. Banget. Visualnya juga bagus. Cantik banget. Cantik banget. Parah. Tadi Novel juga sempat notice kalau part yang rapnya itu tuh enak banget. Iya. Nyambung sama yang Dun Dun Dance. Nah, itu keren banget sih.
Ya ampun, warna. Fokusnya ke itunya tadi, visual-visual ininya, ya. Gambar-gambarnya soalnya warnanya cantik banget ya. Iya. Bener-bener warna summer tau gak sih? Cerah, vivid gitu loh. Pink banyak juga gitu. Nah, bener. Baju-bajunya juga bagus ya. Iya, bagus. Yang bajunya Yua siapa namanya? Yua yang pakai topi, terus kayak baju mau yoga apa mau nge-gym atau mau yoga tuh. Lucu banget deh. Aku suka banget yang pas part mereka nari di apa tuh padang rumput gitu loh, kayak bukit, terus membernya rambutnya warna pink muda. Aku lupa namanya siapa, kalau nggak salah namanya Jiho deh. Itu pas dia pakai baju yang jeans gitu bagus banget, dia tuh kelihatan aura cantiknya tuh keluar gitu. Oh my god. Tapi yang member Oh My Girl tuh mukanya kayak punya ciri khas deh. Iya, benar-benar setuju. Termasuk yang gampang dihafalin deh kayaknya kalau dari muka ya. Iya, soalnya enggak mirip-mirip banget gitu. Iya, benar, aku setuju sama kamu. Mereka masing-masing kayak udah punya karakteristik wajahnya ya. Iya. Kalaupun mau nge-stand tuh cepet kayaknya. Iya, benar. Kayaknya aku dia deh. Iya. Dia tahu orangnya. Kalau dari lagunya, ya tipe-tipe summer sih udah pasti ini nih. Fresh banget. Biasanya tuh lagu Oh My God tuh yang cute-cute gitu tuh. Yang nonsok mana lagunya ya. Yang sejak selesai. Sama yang dolphin-dolphin itu. Iya. Tapi itu kalau nggak salah, dolphin tuh mulai naik lagi setelah di cover sama Ayu. Seingat aku sih. Iya. Jadi karena lagunya enak, dia tuh kalau nggak salah B-side-nya deh. Oh, dia bisa. Kalau nggak salah ya. Jadi title track di album itu non-stop. Nah, Dolphin ini salah satu bagian B-side-nya. Aku juga benar tahu gara-gara dia ditampilin Arin sama Subin di end itu. Iya. Kalaupun pas comeback-nya dia keluar lagu juga nggak bakal tahu ya kalau karena mereka-mereka yang cover. Oh my god, ini semakin ini ya, semakin di depan lah. Scene favorit. Scene favorit. Ya, pasti banyak banget susah milihnya. Kalau aku suka yang bagian ada beruang jumbo. Beruang jumbo terus ngeliat. Tapi itu mereka kayak santai banget gitu ya, enggak itu buat cuma sekedar diem doang atau ada bergerak, kayaknya aku udah diem doang gitu. Sama di ending waktu mereka duduk di kursi dadain UFO-nya. Iya, kayak bye. Thanks ya gitu. Kayaknya mereka datang dari UFO itu enggak sih? Kayaknya. Terus mereka kayak disedot gitu ke dunia yang indah banget ini. Iya. Sih aku mikirnya gitu. Apalagi novel. Udah sih kayaknya itu. Itu. Iya. Kalau aku suka banget yang partnya rappernya kalau nggak salah deh. Jadi kameranya tuh muter. Muter yang dari dia mobil. Dia di mobil, bener. Dia di mobil terus kameranya tuh muter. Itu menurut aku keren banget. Karena warnanya terus gambarnya tuh jadi kayak kesannya apa ya, artistik banget gitu. Iya. Terus aku suka waktu lagi sama di lintasan lintasan balap, tapi dari kamera atas gitu loh. Jadi alamnya kelihatan banget, cantik banget. Oh my god. Partnya Arin juga sih. Oh my god, dia cantiknya maksimal banget. Cute gitu loh, cantik yang cute. Dia tuh selalu senyum, jadi kayak nuansanya tuh orang yang super happy banget lah. Jadi kalau ngeliat mukanya dia tuh kayak adem banget. Aduh ya ampun, anak baik-baik nih, kayak di masjid tuh, bener banget. Bener dah ampun. Pokoknya part yang tadi aku sempat sebut juga, mereka nari di bukit apa di rumput-rumput yang luas itu. Semuanya top markotop, editing, koreo, lagu, warna, the best. Lagunya jangan lupa. Iya, lagunya. Kayaknya juga mereka menang deh di beberapa program musik kalau aku nggak salah sih. Ya deserve. Iya, mereka deserve karena lagunya enak banget. Ya udah, itu aja reaksi kita sama Oh My Girl. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.